Papa boleh. Mama, Papa, marilah kita main bersama. Okey, lucu di sana, lucu di sini. Kita gembira. Laju lagi. Wah, hebatnya Papa. Mestilah. Papa naik apa tu? Inilah Papa luncur. Ya Allah. Wow, wow, wow. Hah? Apa tu Papa? Ada pertandingan Papa luncur. Masuklah Papa. Nanti mesti Papa menang. Papa tak yakinlah boleh menang. Menang kalah tu tak penting. Yang penting kita cuba dan berusaha. Allah kan suka orang yang berusaha. Okey, Papa akan masuk bertanding. Jom latih. Jom. Papa boleh. Wow, 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 wow. Wow, wow. Papa boleh. InsyaAllah, mestilah boleh. Bismillah, Papa mula ni. Papa okey. Je. Wahai Papa sabarlah, jangan berputus asa. Terus usaha, jangan mengalah, pasti percaya. Mari kami tolong bangunlah berdiri, mari kami tolong meluncur ke depan. Jika kita terus sabar, tidak mudah putus asa. Pasti Allah akan suka, kita juga gembira. Papa boleh. Pada semua peserta, sila ke tempat mula untuk pertandingan. InsyaAllah, Papa boleh. Hah? Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah, bagusnya. Papa sudah sedia. Terus usaha, kita berdoa. Nampaknya dia berjaya di pusingan pertama. Nampaknya dia berjaya di pusingan kedua. Huh?
Sayang sekali dia terjatuh. Aduh. Menang kalah tu tak penting. Yang penting kita cuba dan berusaha. Hebatnya Papa tadi. Papa buat tu, Papa buat ni. Assalamualaikum kawan-kawan. Bila kita berusaha dan cuba dan cuba lagi, insya-Allah kita akan berjaya. Macam Papa. Alhamdulillah. Hana puasa. La 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 la. Ramadan. Siap. Sama-sama, bilik bersih, kita pun selesa. Kita puasa, boleh buat semua. Tolong Papa, dapat pahala. Masak nak? Ha, tapi Hana puasa. Tak apa, Hana boleh. Kita buat sama-sama. Okey. Jom. Wah. Wow. Jom kita masak.
Walaupun puasa, Oma Hana rajin tolong Mama Papa. Sama-sama. Seronok puasa. Nah, ni untuk Oma Hana. Yeay! Hana puasa, tapi boleh tolong semua. Alhamdulillah. Yang penting, usaha. Hana, tengok tu. Mimi, jangan. Itu anak burung. Mama, papa. Dia cedera ni. Terjatuh kot. Boleh selamat ke papa? Kesiannya. InsyaAllah. Yang penting kita usaha. Oma, tolong ambilkan handphone tu. Oh, okey. Jangan risau, anak. Kami ada untuk tolong. Anak burung kena kuat. Apa kita boleh buat? Jangan risau, Omar Hana. Kita tolong sama. Sama. Allah tahu niat kita. Yang penting kita usaha. Okey, jom tidur. Tengok ni, Hana terbang. Oma pula terbang. Tanah. Dah ambil wuduk? Dah. Gosok gigi? Dah. Ya ke? Meh sini papa cek. Dah. Tidur. Hana terbang. Papa? Macam mana kalau anak burung tadi tak boleh terbang? Kesiannya. Kalau anak burung tak selamat, macam mana? Nanti Allah tanya nak jawab apa? Tak apa. Allah tahu niat kita baik. Yang penting, kita dah usaha. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah. Dan doa yang terbaik. Ya Allah, selamatkan anak burung, ya. Amin. Yang penting, kita dah usaha. Samalah macam kisah burung pipit pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Burung apa? Burung pipit. Yeay! Story time! Tiap malam baca buku sebelum masuk tidur. Jangan lupa ambil wudu, selawat dan zikir tidur. Allahumma salli ala Muhammad. Bismikallahumma ahya wa amut. Pada suatu hari, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud dan kaumnya, ada seekor burung pipit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kena terbang tinggi lagi ni. Dengan paruhnya yang kecil, burung pipit mengambil air kolam itu dan terbang. Setibanya di suatu kawasan, si pipit pun berhenti dan menitiskan air yang dibawanya. Lagi. Air lagi. Si pipit tak putus asa. Dia tetap berusaha untuk padamkan api yang marak itu. Tapi
Tapi Papa, burung pipit kan kecil. Paruh dia lagilah kecil. Boleh ke padamkan api tu? Omar rasa macam tak je. Papa, kenapa pipit nak padamkan api tu? Lah, kan Nabi Ibrahim ada kat dalam tu? Nabi Ibrahim kat dalam api tu? Iya, Raja Namrud yang jahat nak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam sebab sebarkan agama Allah. Innalillah. Hah? Lepas tu Papa, apa jadi? Berkali-kali si pipit menitiskan air daripada paruhnya yang kecil. Tapi api tetap marah. Lagi-lagi. Alahai, pipit. Bawa air sikit-sikit. Manalah boleh nak padamkan api tu. Pipit tahu, pipit tak mampu nak padamkan api tu. Alamak! Ayai! Dah tahu? Kenapa cuba? Apa yang kau boleh buat? Paruh kau tu kecil sangat. Bukan tetap berusaha, takkan ku berputus asa. Cubalah macam mana pun, penatkan diri je. Lepas tu, Papa, apa jadi? Lepas tu, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlaku. Mukjizat apa, Papa? Allah kata kepada api, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau sejuk dan selamat sejahtera kepada Ibrahim. Api jadi sejuk. Iya, macam dalam bilik ada aircon. Subhanallah. Hebatnya ku. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim alaihissalam pun selamat dan burung pipit pun hidup gembira. Alhamdulillah. Lah, dah tidur. Oops. Allahuakbar. Selamat malam sayangku, mimpi yang indah selalu. Jadi anak soleh-soleha, taat pada Allah. Berikan ku kesabaran, berikan
jaga amanahmu untuk ke syurgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini tak buah Hana. Papa, Mama, buat apa tu? Papa, Mama nak buat tat buah. Tat buah. Sedapnya. Hana suka tat buah. Oma nak tolong buat. Hana pun. Boleh. Jom buat sama-sama. Tolong, Hana tolong buat tat buah. Beri, Oma beri kepada Mama. Mari buat tat buah. Beri kepada semua. Hah? Mari sedekah ya satu ibadah. Tapi, Hana suka tat buah. Kalau bagi orang, habislah tat buah Hana. Hana, bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Oh, okey. Tak apa. Mama buat banyak. Kalau ada lebih nanti, Hana ambillah. Yeay! Alhamdulillah! Nanti kita hantar tat buah ni ke masjid, ya? Okey! Mama, lepas sedekah, Hana boleh ambil tat buah juga, kan? Boleh. Oma, Hana! Kawan-kawan! Wah, sedapnya bau. Apa tu? Tat buah. Ini untuk sedekah. Nak tak? Nak. Indra juga mau. Nah, seorang satu tau. Asik. Terima kasih. Tunggu Sufi. Hah? Tak cakap terima kasih pun. Beri, kami beri untuk sedekah. Terima kasih anak-anak pakcik gembira. Kami beri tat buah, beri untuk sedekah. Mari semua ambil tat buah. Hah? Tinggal sikit je? Dia lagi. Kan dah dapat tadi. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Tapi dia dah ambil tadi. Hana, tak baik berkira. Okey. Baiknya adik abang. Tengok tu, tak cakap terima kasih lagi. Alhamdulillah, semua dah dapat tai buah. Yeay, ada lebih. Tak dapat. Tak apa. Kita ada lagi satu. Tak boleh. Ini tak buah Hana. Hana, bagilah. Tapi, dia dah ambil dua kali. Hana, ingat tak Papa cakap apa? Bila Hana sedekahkan tat buah yang Hana suka, itulah sebaik-baik sedekah. Nah.
Baiknya adik abang. Apa yang kita suka? Itulah sebaik-baik sedekah. Alhamdulillah. Semua ibadah. La ilaha illallah. 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 Abang Omar? Ha. La ilaha illallah. Abang Omar, jom main. Jangan kacau. Abang Omar nak zikir ni. Kenapa? Tadi... Sadaqallahul Azim. Mama, Omar nak dapat pahala banyak. Tapi, Omar tak pandai baca Al-Quran macam Mama. Omar boleh zikir. Sebab zikir pun ibadah. Lagi banyak Omar zikir, lagi Allah sayang. Mari ingat Allah, bila buat kerja baca bismillah, solat zikir baca Al-Quran, lillahi ta'ala. Wah, Hana nak zikir jugalah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Yeay! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abang Omar, jomlah main. Lepas ni kita mainlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana Omar? Zikir. Allahu Akbar, Allahu Omar, jom makan. Mama dah siap masak ni. Okey, Mama. Sedapnya bau. Allahu Akbar. Wah, rajinnya Omar beribadah. Allahu Akbar. Yelah, Omar nak dapat banyak pahala. Omar tahu tak, makan pun ibadah. Hah? Ya ke? Tapi bukankah ibadah tu solat, zikir, puasa, baca Al-Quran, kan? Itu ibadah khusus. Aktiviti harian pun boleh jadi ibadah. Asalkan kita niat kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama masak cucu udang ni kerana Allah Ta'ala. Wah, betul ke? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Saya makan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya Oma ambil. Sebab Oma nak dapat banyak pahala. Nak makan banyak boleh. Tapi kena berhenti sebelum kenyang. Nah. Mari ingat Allah, bila buat kerja baca bismillah, masak makan minum dan cuci, lillahi ta'ala.
Mama, buat kerja rumah pun ibadah ke? Iya, bila niat kerana Allah, kerja rumah pun jadi ibadah. Oma nak tolong Mama? Nak, jom Hana. Okey. Lepas ni kita main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong Mama kerana Allah Ta'ala. Semua kerja jadi ibadah. Mula dengan bismillah. Bila niatkan kerja demi Allah, semua ibadah. Alamak! Kenapa Abang Uma? Hana, kita tak buat kerja sekolah lagi lah. Ha, kerja sekolah pun ibadah tau. Iya. Hana, jom buat kerja sekolah. Bila nak main? Banyaknya kerja sekolah Uma. Tapi cikgu bagi ni je. Uma nak buat banyak kerja sekolah. Lagi banyak ibadah, lagi Allah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buat kerja sekolah kerana Allah Ta'ala. Mimi. Hana, siapkan kerja sekolah. Ibadah ni. Alah, asyik buat kerja je. Hana nak main. Main bukan ibadah. Tak dapat pahala nanti. Main kan sihatkan badan. Benda yang baik. InsyaAllah, main pun ibadah. Abang Uma, jom main. Abang Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Saya main kerana Allah Ta'ala. Uma, Hana, boleh tolong siramkan pokok? Terima kasih. Hana nak main dengan Mimi. Kita mainlah dengan Mimi sambil siram pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siram pokok kerana Allah Ta'ala. Tengok Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya main kerana Allah Ta'ala. Mana dia ni? Tu dia. Kejar, kejar. Situ. Tangkap dia, Hana. Ya. Aduh. Dia tak dapat lari dah. Wah, dapat pun. Uma, Hana. Kenapa bazir air ni? Nak main dengan Mimi. Mainkan ibadah. Main boleh. Tapi jangan sampai susahkan orang. Rosakkan barang. Mimi kan takut air. Kesian Mimi. Kerja kerana Allah
Assalamualaikum. Huh? Papa dah balik. Papa! Ya. Papa, Papa penat ke beribadah tadi? Beribadah? Tak, Papa baru balik kerja. Mama kata kerja pun ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Ha'alah, Papa beribadah tadi. Hebatnya Papa. Lama betul beribadah. Alhamdulillah, Allah bagi Papa tenaga supaya kuat bekerja untuk keluarga tercinta. Misi puasa. Mama, Mama. Ya, Ma. Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah. Mama, Oma nak puasa lah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun, Hana pun. Ha, kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur. Niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib. Tahanlah pada harga. Bila kita puasa, kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Oma dan Hana nak tak? Nah? Hana, jom. Puasa. Eh, belum lagi. Tu azan Zuhur. Ha? Mama Hana tak tahan, Hana nak buka puasa. Mama Hana nak makan, boleh tak Hana berbuka? Mestilah boleh Hana, Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak Mama kena cuba puasa. Ha? Mama pun nak makan ke? Oh. Tembikai. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa? Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Oma sabar ya. Tapi kalau Oma tak tahan, tak apa.
Oma boleh sabar sebab Oma kan hebat. Okey, jom solat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah, Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam abang Oma lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila puasa, kita jadi sabar. Bila sabar, kita jadi hebat. Alhamdulillah. Saidina Abu Bakar. Hah? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Hah? Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam satu malam saja? Biar betul. Ya itu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya, dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenat lelah demi Rasulullah, percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangnya murtad yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Sahabat Karim Rasulullah, pertahankan Islam.
Atuk, oh Atuk. Ni ha, anak kita telefon. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tengah bagi makan ayam. Ha. Apa cerita? Nak bagi tahu. Papa, papa. Ha? Nak cakap, nak cakap. Ha. Hai, nak pun. Ha, jap. Atuk, Atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ha? Ya ke? Alhamdulillah, Atuk rindu dah ni. Tapi, tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti, Nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkat jom beg ni. Okey, Ayah. Jumpa jap lagi. Ha. Assalamualaikum. Bye, Atok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Ha! Neknya, hari ni masak sedap-sedapnya. Cucu kita balik. Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Siapa tu? Saya ni. Musin, Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Tok Lee berjoget tadi. Eh, oh mana nak datang hari ni? Padahlah Tok gembira semacam. Eh, ha? Kami nak buat majlis berbuka nanti. Ha? Datanglah sekali. Ha? Betul ke ni Tok Lee? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah, Tok Lee. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni, Tok Lee ada buat majlis berbuka. Ha? Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul. Alhamdulillah. Ha? Tok Lee? Ha, saya datang, saya datang. InsyaAllah. Enak nak beritahu semua macam ni. Aha. Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Lee. Set. Semua tak baca lagi. Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Tak payah masak. Di rumah Atuk Lee. Dijemput semua. Hadir ke rumah. Atuknya. Ni ha. Awak tengok apa yang Musim mesej dalam grup kampung kita. Ya Allah, apa Musim buat ni? Aduh. Bagaimana satu kampung datang? Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek. Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah, tahun ni Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah, rezeki tahun ni. Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, Cik? Waalaikumsalam. Motor ni ha, habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, Cik? Boleh ni. Pak Cik pernah jalan lagi jauh. Tak apa, tak apa. Allah, Pak Cik tunggu sini. Nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa, Papa? Motor Pak Cik tu habis minyak. Kita belikan kejap. Ini je yang kita ada?
boleh kot ni. Saya masak sup lah ya. Oh, okey, okey. Neknya masak, saya susun meja ya. Pakcik! Ah, okey, dah pakcik. Terima kasih, nak. Tak apa. Saya sedekah. Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekahkan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan, berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Bila Umar nak sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Musin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Musin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga. Kami sedekah. Terimalah ibadah kami. Rezeki ini darimu Allah. Kami sedekah. Rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulang ya. Esok saya pulang ya. Okey. Ha? Papa, tu. Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya cik, kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit eh. Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap eh. Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pakcik, saya nak ais boleh? Pakcik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Omar, beli ni sebab lagi banyak. Omar, bila nak sedekah, kena bagi yang terbaik. InsyaAllah, kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu, beli ni lah. Bagus, Oma. Alhamdulillah. Terima kasih, pakcik. Sama-sama. Ramadan tiba, umat bergembira. Cari pahala, menghapus dosa. Ramai juga yang datang. Mohsin, sampai pun kamu. Sila. Mohsin, bersungguh betul kamu ajak semua datang, ya? Mestilah, Tok Li. Macam, okey tak? Okey sangat, Mohsin. Silalah masuk. Abang Omar dulu.
sedapnya bau. Terima kasih. Sama-sama. Papa, Oma nak juga. Kejap ya, Oma. Papa nak beri nenek dulu. Tapi Oma haus. Wahai Oma, sabarlah beri nenek dulu. Utamakan yang lebih tua, sabarlah menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Utamakan yang lebih tua, hormati mereka. Hormati yang lebih tua. Nah, Abang Omar dulu. Abang Omar dulu. Abang Omar dululah. Oma? Oma? Jom doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lukis bulat jadi muka dua segitiga. Hana lukis apa tu? Bulat-bulat jadi mata. Mana warna kelabu? Ha, tu dia. Abang Omar guna dululah sebab Abang Omar lebih tua dari Hana. Oh, iyalah. Okey. Penatnya. Hana nak main lain lah. Omar, Hana, mari sini. Papa nak tunjuk sesuatu. Tadaa! Wah! Layang-layang! Terima kasih, Papa. Sama-sama. Ha, jom main. Nak, Hana nak. Yeay! Aduh. Hana, Abang Oma main dululah. Sebab Abang Oma kan lebih tua. Terima kasih. Omar, Hana, kita main sama-sama ya. Subhanallah, cantiknya indah suasana. Berlari-lari sini sana. Abang Oma, Hana nak juga. Hana pula lah. Kejap. Alamak, Papa. Alah, Hana nak main. Tak apa. Nanti Papa betulkan ya. Tapi Hana nak main layang-layang. Apa kata Oma dan Hana main? Oma, Hana, tengok ni. Wah, cantiknya buaya. Terima kasih, Atuk. Abang Oma main dulu. Alah, asyik Abang Oma je. Bagilah Hana main. Kejaplah, Hana. Abang Oma kan lebih. Abang Oma ni. Oma, Hana, mari main sama-sama. Tak elok bertengkar. Oma, bagi Hana main sekejap. Kesian Hana tak dapat main dari tadi. Tapi, Atuk, Oma kan lebih tua. Jadi, Oma lah main dulu. Oma, yang muda memang kena hormat yang tua. Dan yang tua kena sayang yang muda. Oh. Nabi pernah berpesan utamakan yang tua dan kasihi yang muda, sayangi mereka. Atuk sayang Oma dan Hana. Kami juga sayang Atuk. Hormat sama-sama. Terima kasih Abang Omar.
Terima kasih, Atok. Sama-sama. Omar, Hana, Elayan dah siap. Nah, Hana boleh main dulu. Sebab Abang Omar sayang Hana. Sayangilah yang lebih muda. Hormati yang lebih tua. Allah sayang kita. Sayang yang muda. Hormat yang tua. Allah sayang kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita sayangi yang muda dan hormati yang tua, Allah pasti akan sayang kita. Jom hormat menghormati dan saling menyayangi. Alhamdulillah. Saidina Abu Bakar. Ha? Mustahil. Gak mungkin. Macam tak percayalah. Kita kena tanya Abu Bakar ni. Ha? Abu Bakar. Nabi Muhammad kata, baginda dibawa oleh Jibril menaiki buruk dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Palestin. Dalam satu malam saja? Biar betul. Yaitu aku percaya. Ada lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Kaya raya, berniaga berjaya. Dengan segala hatinya ke jalan Allah. Berpenat lelah demi Rasulullah. Percaya dan membenarkan kata Rasulullah. Sifatnya terpuji, tak suka dipuji. Lelaki pertama yang memeluk Islam. Terus berdakwah walaupun tidak mudah. Khalifah pertama pengganti Rasulullah. Kurangi yang murtad, yang tak bayar zakat. Kumpulkan Al-Quran penyelamat umat. Tahankan Islam.
Oh ya, kunci. Terima kasih. Jom. Jom. Tak sabarnya nak main pantai. Pantai. Kan baru sampai. Rehatlah dulu. Tak apa. Oma tak penat pun. Hana pun. Kita pergi malam nanti nak? Kat sini malam-malam bintang bersinar terang. Cantik. Subhanallah. Ya. Wah, Hana. Ya. Ya. Jom. Masuk jom. Tada! Inilah bilik kita. Wow. Kolam. Wah, besarnya. Terima kasih, Papa. Ada pun. Hai. Hei, senyum. Tengok. Papa simpan beg kejap, ya? Hana, mata tutup. Sayang, Papa. Sedia. Wah, lagi Papa, lagi. Nanti ya, Hana dulu. Tak nak. Hana takut. Jom. Best, Hana. Cubalah. Meh. Okey. Tapi Hana tak nak tinggi-tinggi tau. Halah, jangan risau. Papa ada. Sedia? Ya. Kan boleh. Aha. Oh. Simbah Mama. Ya. Wui. Ha. Sini. Siapa? Hana. Okey, Hana. Nah. Jom siap-siap solat. Lewat dah ni. Jom. Alah, nak main lagi. Hana pun. Esok kita mandi lagi, ya? Kata nak pergi pantai. Okey. Papa, Mama, jom solat. Jom. Mana ni? Papa cari apa? Cari kiblat. Hah? Hana tahu. Hah? Kita hadap tingkap je. Macam kat rumah. Hana, kiblat kita hadap Kaabah, bukan tingkap. Tapi kita tak nampak Kaabah. Macam mana? Tak apa. Kita boleh tengok dengan telefon juga. Jangan cari kiblat. Jangan risau, pakcik, makcik, atuk, nenek, abang, kakak. Fenomena istiwa azam yang hanya berlaku 2 kali setahun sahaja akan berlaku pada hari ini. Tepat jam 5.50 petang waktu tempatan, matahari akan berada betul-betul di atas Kaabah. Jom semak arah kiblat kita. Istiwa azam. Yah! Papa cari apa? Papa cari benda lurus. Nak tengok arah kiblat? Wah, Hana nak cari juga. Jom. Istiwa azam istimewa. Setahun 2 kali.
sekali saja petunjuk arah kiblat kita. Jom cari sama-sama. Istiwa azam istimewa, setahun dua kali saja. Tengok bayang pada masanya, boleh tahu arah kiblat kita. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alah, hujan. Tak boleh pergi pantai. Tak apa, sebenarnya lepas hujan nanti langit dah tak ada awan. Ha, lagi senang nak nampak bintang. Dan ingat tak apa yang patut kita buat masa hujan? Hmm? Doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Amin. Papa, papa. Ya. Tadi kita cari kiblat dengan matahari, tapi malam matahari tak ada. Macam mana nak cari kiblat? Ha, malam ni papa tunjuk. Alah, nak tahu sekarang. Malam nantilah. Wah. Oma, jom. Oh. Macam mana nak cari kiblat waktu malam? Cuba teka. Tengok pokok? Bukan. Pokok air? Bukan. Ikan, bulan, getam, bingo! Bukan, Hana. Apa jawapannya, Papa? Bagi tahulah. Dengan bintang. Bintang? Dengan bintang pun kita boleh cari kiblat. Huh? Yeah. Wow. Macam mana, Papa? Tengok bintang Orion. Bintang Orion istimewa, bintang kiblat untuk semua. Petunjuk arah kiblat kita, jom cari sama-sama. Tiga bintang ciptaan Allah untuk kita, umat Islam satu dunia. Mari semua cari arah kiblat kita. Solat hadap Kaabah di Mekah Al-Mukarramah. Wah, dengan bintang kita boleh cari kiblat. Hebat kan Allah? Dengan matahari dan bintang, kita boleh tengok kiblat walau di mana saja kita berada. Subhanallah. Ha. Walaupun kita semua di tempat yang berbeza, tapi semua Muslim akan menghadap kiblat yang sama, iaitu Kaabah. Bagus, Oma. Ha? Hana dah tidur ni. Jom. Okey.
suka dia. Famousnya orang ni, Mama. Ada lagi yang lebih famous. Siapa? Saidina Uwais Al-Qarni. Ha? Uwais anak soleh tu ke? Betul tu. Lelaki biasa di mata manusia. Tapi, sangat terkenal di sisi Allah. Sedijaga. Hidup di zaman Saidina Umar dan Ali, berpenyakit sopak namun hatinya suci. Dicaci, dihina setiap hari, Uwais tetap bersyukur pada Ilahi. Nama tabi'in ini disebut oleh Nabi, dicari sahabat serata negeri. Tinggi darjatnya di sisi Ilahi, Uwais angkat doa untuk Umar dan Ali. Umar Hana tahu tak? Doa Uwais, Allah sentiasa terima. Sebab Uwais dengar kata ibunya, sedekah, solat dan sentiasa bersyukur. Wah, hebatlah Uwais ni. Walaupun di dunia tak ada siapa yang kisah pasal dia, tapi dekat langit Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang Uwais Al-Qarni. Wah, bestnya. Dia lelaki mulia, walau tiada rupa dan harta. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Doa dimakbulkan kerana dia luar biasa. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Rasulnya pergi ke Madinah untuk berjumpa, tapi kerana pesan ibunya, Uwais pulang tanpa bersua. Menangis Uwais doa pada Allah, menangis Uwais rindukan Rasulullah. Darjat Uwais diangkat Ilahi, terkena di langit walau tidak di bumi. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Famous macam Uwais kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Kami sayang Mama Papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh, 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 Ma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Atuk Nenek.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Omah Hana? Eh? Omah Hana, mari sini. Jumpa Atuk Nenek. Omah tak nak balik kampung. Omah nak pergi rumah Sufi. Hana pun. Omar, Hana, Atuk Nenek kan keluarga kita. Kita kena utamakan mereka dan lawat mereka dulu. Tapi, pergi rumah Sufi lagi best. Ada makanan sedap. Kereta laju. Brum, brum. Rumah Atuk Nenek pun best tau. Nanti mesti Omar Hana suka. Omar, Hana, jom makan. Atuk Nenek masak banyak makanan sedap tau. Okey. Mari Omar dan Hana makan sama-sama. Wah, banyaknya makanan. Sedapnya. Sebentar ya semua. Mari baca doa. Sila jamu selera. Makanlah apa saja. Wah, sedapnya. Gembiranya bersama keluarga. Luang masa bersama. Jagalah silaturahim kita. Wah, terima kasih Atuk Nenek. Kita sayang keluarga. Allah sayang kita. Alah, bosanlah. Kereta Sufi lagi best. Ha, jom ikut Atuk pergi bengkel. Wahai Oma dan Hana, jom buat kereta. Buat kereta? Mari Atuk tunjukkan. Sambung itu dan ini. Senang sahaja. Marilah sama-sama. Cat sini sana. Wadakan semuanya sudah jadi kereta. Wah, hebatnya. Gembiranya bersama keluarga. Luang masa bersama. Jagalah silaturahim kita. Wah, lajunya. Kita sayang keluarga. Allah sayang kita. Innalillah. Aduh. Okey tak ni? Kalau kereta Sufi, mesti tak rosak. Kenapa ni? Tak ada apa. Terselur sikit je. Nampak teruk ni. Jom pergi hospital. Ha? Omar, Hana, jom makan. Tapi, Atuk Nenek mana? Malam ni, Atuk Nenek tidur di hospital. Hah? Kenapa? Doktor nak pastikan kaki Nenek betul-betul okey. Hana, kenapa ni? Omah nak Atuk Nenek. Hana pun. Omah, Hana. Atuk Nenek. Gembiranya bersama keluarga kita. Luang masa bersama jagalah silaturahim kita. Alhamdulillah.
Omar, Hana, kita nak balik dah ni. Hah? Alah. Oma tak nak balik. Oma nak duduk rumah Tok Nenek. Hana pun. Eh, kata tak nak balik kampung. Nanti kita melawat Atuk Nenek lagi ya. Okey. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita kena jaga hubungan dengan keluarga. Melawat selalu. Dan luangkan masa sama-sama. Alhamdulillah.